Kali ini langsung saja sebuah percobaan yang dilakukan tadi oleh Kakao sepertinya ya. Ada nomor punggung 18 Willy ke tengah kali ini. Lebar bola, Kakao. Bola lepas tadi, baik sekali. Iya, lepas tadi nomor punggung 20 tadi Budi. Sayang sekali. Cepat ya transisi yang dilakukan oleh pergerakan atau perpindahan dari game ke game yang dilakukan oleh kawan-kawan dari PSK ini ya, PSK FC ini, karena memang mereka betul-betul memanfaatkan waktu yang diberikan oleh manajemen dari Mini Soccer Urip Sumoharjo ini. Kembali ke lapangan kali ini, game ke-6 Mitra Olahraga antara tim 1 berhadapan dengan tim 3. Kembali. Ya, masih cukup aman. Langsung angkat bola. Penjaga gawang dari tim 3. Ya, Ivan tadi. Ivan masih. Lebar Ivan, kembali pada Ivan. Kali ini tempatnya sebagai back ya, back terakhir. Waduh, oh lepas kali ini. Iya, ada Hari di sana. Lebih dekat kepada Jojo. Ya, kita saksikan ya dari game ke game. Tenaga mereka masih cukup terjaga, stamina kawan-kawan dari PSK FC ini ya, Mitra Olahraga semua. Ke tengah kali ini bola masih. Iya, angkat bola. Ada Willy di sana, Willy. Ivan kali ini. Ke tengah bola. Tim 3 masih bisa menguasai bola penuh. Iya. Iya. Berada di antara dua pemain belakang ya, antara Budi tadi dan juga nomor punggung 69 tadi dari tim 1. Iya. Kakao kali ini sendiri melebar kepada Hari. Masih Hari berusaha, dibuang saja tadi sebagai tindakan penyelamatan terakhir tadi ya. Ya, langsung kita selesaikan. Tekanan kembali. Wow, masih bisa membentuk pelang Ivan. Kontrol dengan baik tadi oleh Ferdi atau Arsen ya kali ini ya. Johnny tadi kembali yang tadi menggunakan jersey nomor 16 kali ini melepas jersinya ya, hanya menggunakan rompi saja tadi. Ya Willy sendiri tadi satu tekanan kembali, langsung lagi-lagi ya apabila sudah mendekati kotak 16 ya, dalam sepak bola besar ini langsung saja kawan-kawan melakukan eksekusi langsung ya. Ya Budi kali ini, lepas Budi kontrolnya. Tim 3 mencoba menekan kembali, namun salah tadi, ada nomor punggung 69 tadi. Lemparan ke dalam kembali. Ivan bermain di pertahanan belakangnya sendiri. Ya, Arsen atau Johnny sepertinya. Johnny, iya, menekuk bola tadi, maksudnya crossing. Menjaga gawang Robin dengan cekatan sekali tadi, berhasil menjemput bola. Menjaga gawang nomor punggung 99 ini ya, memiliki postur tubuh sangat tinggi ya, Willy kali ini. Baik Willy, yo, jelas sekali pelanggaran. Sekali lagi fun game yang dilakukan kali ini, betul-betul ya intensitas pelanggaran sangat kecil sekali ya di internal game di PSK FC ini, Mitra Olahraga semua. Kita saksikan Willy akan mencoba tendangan bola mati dari tim 1 ini di game yang ke-6 ini. Mampukah membuka keunggulan bagi timnya?
Willy langsung. Wow, sangat kencang sekali tadi bola dari Willy tadi, namun Jojo berhasil dengan sangat tepat mengambil bola tadi. Wasit Aloy yang memimpin pertandingan di game ke-6 ini. Ya, Ivan. Melebar Ivan. Ke tengah maksudnya. Oh, salah pengertian ya. Ya, masih dari tim 1. Ferdi, sayang sekali tadi Ferdi. Dari tim 3 ini kontrol sinak Willy kali ini langsung Willy ya. Yeah. Sebuah rencana yang sudah dibaca dengan baik tadi oleh penjaga gawang Jojo. Sehingga Willy lagi-lagi gagal untuk bisa menyelesaikan sebagai sebuah planning goal tadi ya maksudnya. Tengah kali ini, oh sayang sekali. Bisa sendiri memutar bola dari sektor tengah. Dapat diheading dengan baik tadi pemain yang berkacamata ini ya. Iya. Johnny yang dicari. Namun lagi-lagi Johnny kali ini lebih cenderung ke tengah ya, mitra olahraga semua ya, yang biasanya beroperasi sektor kiri di game-game sebelumnya tadi. Kali ini di tim ketiga ini mencoba berkeberuntungan dari melalui posisi seorang striker ya. Lepas kali ini tim 1, Hau-Hau tadi. Ya, Hari, Ivan bisa dihalau tadi oleh Budi. Kembali dikuasai oleh Ivan. Iya, Johnny yang dicari. Ada Willy kembali. Willy masih. Oh, sangat atraktif sekali. Willy masih tidak terbendung Willy. Wow, sebuah blunder terjadi tadi di pertahanan belakang dari tim 3 ini. Masih 0-0 sementara. Seru sekali ya pertandingan di game yang ke-6 ini mitra olahraga ya, tidak terduga dan gol pun sampai saat ini belum tercipta. Ya, kali ini Ferdi yang juga sangat mobile sekali ya. Beberapa kali memulai kesempatan tadi ya, namun masih belum bisa memberikan hasil yang maksimal bagi timnya. Dan terus mencoba dari tim 1. Iya, sendiri Johnny tadi bisa diambil alih bola dengan baik langsung oleh CL tadi. Iya, bola yang sangat deras terlalu mengarah ya, melebar kali ini bola. Johnny yang dicari, sayang sekali terputus second line-nya sepertinya ya dari tim 3 ini. Iya, kembali kita saksikan ada Budi di sana. Terhalang tadi, maksudnya Budi dengan kaki kanannya langsung mengarah kepada gawang tadi ya. Nomor punggung 69 mencoba dari tim 1. Gagal kali ini dikuasai oleh Johnny. Johnny menguasai penuh bola. Johnny eksekusi sepertinya Johnny. Johnny sendiri membuat. Wow, tepat sekali ya insting seorang Johnny tadi, tepat sebetulnya mitra olahraga ya. Namun lagi-lagi belum bisa tepat sasaran tadi. Dia sudah menempatkan bola di antara dua pemain belakang dari tim 3 tadi. Ivan tadi lepas kali ini. Ada Hari tadi. Tim 1 masih Hari. Iya. Bisa dikuasai dengan baik tadi oleh Jojo. Sangat tenang sekali Jojo ini ya. Johnny kali ini sedikit improvisasi dari kakinya. Johnny masih berada di dalam lapangan bola. Mencoba membantu tadi Hari. Hari masih buang bola. Ivan lagi-lagi sangat tegas sekali ya. Pemain berpostur tubuh besar ini ya, sangat ideal sekali. Willy kali ini, Willy! Wow! Tepat sekali tendangan first time dari seorang Willy tadi. Kirim langsung bola kepada Johnny. Willy kembali dari tim 1. Masih 1-0 kedudukan sementara mitra olahraga semua. Di game yang ke-6 ini masih ada 4 game lagi yang pertandingan ya. Dan akan langsung diselesaikan dalam malam hari ini juga. Iya, langsung. Wow!
sayang sekali tadi. Tekanan-tekanan silih berganti di kedua kubu pertahanan dari tim 1 dan tim 3 ini. Silih berganti. Dan juga nanti ada pertandingan antara tim kedua berhadapan dengan tim 4 ya, di pertandingan ke-7 ya, Mitra Olahraga semua. Kembali tim ketiga. Ivan lagi-lagi. Ke tengah bola kali ini. Maksudnya masih ada nomor punggung 69 tadi. Iya, Willy. Melebar Willy. Iya. Instruksi demi instruksi diberikan oleh Jojo ya sebagai penjaga yang memang sudah bisa melihat ya sejauh mana celah-celah atau bola-bola yang harus diambil oleh kawan-kawan di pemain belakang dari tim 3 ini. Karena begitu sangat sporadis ya tekanan-tekanan dari tim 1. Oh! Pelanggaran tadi. Johnny tadi sepertinya ya melakukan pelanggaran tadi, apa yang terjadi, dan bola harus dihentikan tadi karena memang terjatuh tadi ya pemain Hau-hau sepertinya tadi yang terjatuh tadi ya, wasit Aloy, atau sebagai bola fair play sepertinya yang terlambat untuk bisa memberikan keputusan tadi ya wasit. Ya, oh, bola fair play diberikan untuk kawan-kawan tim 1. Ya, usai sudah. Usai sudah pertandingan sepertinya, Mitra Olahraga di game yang ke-6 ini dengan skor akhir adalah 0-0 ya. Pertandingan yang sangat seru untuk bisa kembali kembali bersama, masih dalam rangkaian internal game PSK FC di game yang ke-6 tadi. Baik, kita akan menyambut pertandingan di game yang ke-7 antara tim 2 berhadapan dengan tim 4.